Untuk pergi memberitakan Injilmu sampai dunia tahu Yesus kau Tuhan. Segala bangsa sujud menyembah-Mu. 5, 3, 5. Kami
tinggal 5, artinya sudah mendingan separuh. Tapi kita punya iman harus teguh, gak boleh mudah menyerah. Jadi saya mau ajari Bapak Saudara, kalau praktek iman dalam berdoa kesembuhan itu gak hanya satu kali terus kalau doa Tuhan gak langsung sembuhkan terus kecewa, gak begitu. Jadi kita doa sekali lagi ya Bu ya, angkat tangannya seperti tadi. Mari Bu Koni juga dukung Ibu ini, gebas tangannya kesemutan 10, sekarang jadi 5, sudah berkurang separuh. Kita doa yang kedua kali ya. Kan Tuhan bilang, minta kamu akan mendapat, cari kamu akan menerima, ketuk pintu dibukakan. Berarti 3 kali kan. Ini baru mau doa yang kedua. Silakan. Tuhan, aku bersyukur kau melakukan mujizat dalam kehidupan ibu ini. Maka Tuhan, setiap akan kecewaan yang Tuhan sudah balut dengan Roh Kudus-Mu, damai dan sukacita itu mengalir saat ini Tuhan, sehingga ketika rohnya disembuhkan, jiwanya dipulihkan, maka terjadi juga kesembuhan atas jasmani. Pekerjaan-pekerjaan iblis yang membuat tangan ini kebas Tuhan saat ini sudah tidak boleh lagi tinggal dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibu ini memutuskan untuk berdamai dengan Roh Kudus dan juga berdamai dengan orang-orang yang telah membuat dia kecewa dan tersakiti hatinya. Ibu, apakah saat ini sudah 100% melepaskan semua rasa kecewa itu? Tuhan, Engkau tahu isi hatinya dan Engkau melihat kedalaman hatinya. Biarlah saat ini Engkau nyatakan kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Coba tadi 10 jadi 5, sekarang jadi berapa? 3. Nah, doa harus 3 ya, bukan harus ya, imannya teguh. Kita ngotot tapi enggak maksa itu ya. Yang ketiga, silakan Bu Koni. Ini seperti Bu ini nanti Bapak Saudara kalau di rumah itu sudah sama. Terjadi kesembuhan, pasang cincin terjadi karena kau adalah tabib yang